Ya, kerana bersama, ya, selamat sejahtera, selamat malam. Kita pada pada malam ni sempena bulan kemerdekaan, ya, kita mengangkat satu tajuk. Sebenarnya Clubhouse diskusi serambi ni memang kita adakan setiap 2 bulan sekali. Dan saya bersama dengan anak muda ni, ya, Datuk Madeline, ya, Daniel Teo, yes, dan betul. Juga Datuk Datuk Usam. Usam muda tu, Datuk Ah, Usam. yalah. Tapi kiranya the collaborator in this is actually daripada Gema, iaitu Okay. pertubuhan Gema, ya, yang merupakan more or less anak-anak muda kita lah, ya, dan juga kita ada juga, ya, rakan lain, Youth Power Club daripada Putrajaya, ya, dan kita memang ada juga persatuan belia Bakti Putrajaya juga. So these are the young people, and today, yeah, they're being represented by Muhammad Hafizul Ilmi Hafizul, yang merupakan naib setia usaha, ya, daripada Pertubuhan Pemuda Gema Selangor. Apa khabar Hafizul? Alhamdulillah baik. Okay. Jangan takut, ya. Saya dengan Madeline ni biasalah pensyarah, kan, ya, Datuk Usam, suara tu memanglah, kan, ni. Okay. Itu baru kan, sebagai yang youngster, kan. Mana saya tak takut tengok Madeline tadi hebat-hebat. Okay, don't worry, you will find that we are very very friendly. Daniel, you tak takut juga, kan, Daniel? Lah, ni makcik-makcik je lah. Okay. For your information, saya dan Datuk Madeline sebenarnya dah bersara dari UKM. Tapi biasalah bila, ya, kita merupakan, ya, aktivis masyarakat ni, dia tak boleh duduk diam. Betul. Ya. Especially Betul, pula bila kita tengok mentor kita, Datuk Usam Mudian, dia tak stop pun. Kan? Betul. Jadi, Betul. So Alhamdulillah, dan saya sangat nak malu-malukan semua, ya, Tuan Daniel Teo juga, ya, sebagai rakan panelis. Dan saya nak alu-alukan lah, ya, semua yang ada dalam bilik ni, Mikael, Cairo, Ben, ya, Farhad, Wan Zaki, Ku, ya, Hafizah, Malina, Nurhayati. Thanks for ni, ya. So harapnya Nur juga, ya. Harapnya kalau boleh, ya, kita nak penglibatan saudara-saudari jugalah dalam perbincangan kita. Tajuk diskusi kita hari ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kemakmuran bersama, adakah ia impian kosong atau slogan keramat, ya. Jadi sebenarnya, kan, Datuk Madeline, ya, Daniel dan saudara Daniel dan juga Datuk Usah Mudin, anak-anak muda ni selalunya dia orang memang nak berbincang, ya, tapi kadang-kadang tu kalau tidak mungkin kita yang dah orang kata berpengalaman ni untuk turun padang ataupun reaching out to them, sangat sukar jugalah, ya, Hafizul, kalau katalah nak minta kami. Jadi itulah dia, kita buat kolaborasi ni supaya kita ada satu platform yang membincangkan tentang topik ni, ya. Saya nak perkenalkan dulu agaknya. Hafizul, boleh perkenalkan kita punya panelis, ya, yang paling muda lah, ya, Tuan Daniel Teo, silakan Hafizul. Okey, sebenarnya terima kasih kepada Dr. Har. Okey, sebelum saya tak lebih lanjut, sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih banyak dekat pada Dr. Har dan juga Akademik Dr. Har lah, sebab sudi jemput saya, yang saya ni bukan siapa-siapa sebenarnya, just seseorang yang baru berjinak-jinak, baru nak belajar sesuatu lah. Okey, okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya pun nak teruskan lah untuk menjemput panelis kita. Okey, sebenarnya panelis kita yang saya akan jemput ni tidak kurang hebatnya sebenarnya, merupakan seorang penerima untuk Chevening Scholar. Okay, for those yang tak tahu, dia adalah scholarship untuk those yang nak sambung, yang akan menyambung pengajian di United Kingdom. Dan percentage dia hanya 2-3% saja pemohon yang akan dapat. Dan kita tengok pula kepada banyak lagi lah seorang penerima Master of Science in Political Communication. Kalau sebenarnya ada, kalau saya nak cerita tentang pencapaian beliau, rasa elok kiranya lah untuk kita ketahui dalam sesi podcast kita, saya kira podcast, ya, untuk ni. Tuan Badan dia dengan itu. Yeah. Apa pendengar lagi, saya persilakan Tuan Daniel Teo sama kita. How are you? Hello, petang. Saya. Hi. Okay. Dari London. Okay, so London. Nah, dia dari London, London tu. Bukannya kat sini. Oh, bahasa jauh suara. Jadi, okay, saya sekarang di sini pukul 2. Masih agak mentok lagi. Okay. Sekejap lah, terima kasih kerana sebut saya. Saya lebih power lah untuk join para rakan-rakan panelis untuk
mengupas topik tentang Ya. Yeah. Oh, kalau begitu Dr. Hal, kita tak boleh guna selamat malam sebab masih petang lagi. Betul. Masih muda lagi. Betul. Malam kita, so kita selamat petang. Daniel, kalau Shifa tu, kami punya CEO ni, dia ada di Reading tu, tak jauh lah dengan Daniel ya, dan dan Daniel daripada Brunel ya. Saya ingat ni dekat dengan Slough ya, dekat dengan Heathrow kan Brunel ni. Okay. Alright. Okay. So looking forward ya. Saya pula lah nak memperkenalkan rakan-rakan saya. Pertamanya saya nak perkenalkan Datuk Dr. Madeline Burma ya, yang merupakan kawan baik saya ya, selalu sangat kami bersama di UKM tu. Dan mesti siapa yang selalu tengok Astro Awal ni memang akan nampak lah ya, Datuk Dr. Madeline. Dulu merupakan Profesor Madya ya, sebelum bersara di UKM. Dan juga sekarang ini merupakan Profesor Kehormat Unimas, ya, Fellow Academy Sains Malaysia, Komisioner Malaysia Competitive Commission dan juga mantan Komisioner Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia. It's really an honor to have you, Madeline. And thank you, Prof. thank you so much, Prof. I am honored. Thank you. Yeah, okay. Mudah saya nak dapat berkesempatan. Okay. Thank you, Prof. Alright, thanks. Alright. Yeah. Dan seorang lagi yang merupakan guru saya, mentor saya, yang banyak pada saya ya, merupakan inspirasi ya. Yeah. Iaitu Datuk Dr. Doktor kan Doktor Kehormat tu sebenarnya, Husamuddin Yaakob, yang merupakan pengerusi Lembaga Pengarah serta pemilik ya Kumpulan Karang Kraft. Saya pernah tengok Karang Kraft ni daripada saya kecil. Saya punya buku-buku, saya ingat lagi buku rujukan, buku latihan, exam semua tu Karang Kraft ya. Dan juga pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang menggerakkan World Quran Hour. Madeline dan Daniel ya, masa kuarantin COVID ni, Datuk telah memulakan satu slot harian Quran Time. So dia kuarantin, kita baca Quran. Ha, yeah. Yes, so itulah itulah idea. Following it, Prof. Yes, of course. Very popular program. Of course, ya. Yeah. Dan itu membawa Quran sangat dekat dengan dengan rakyat Muslim di Malaysia yang sangat sebenarnya perlukan ya, untuk betul tahu apa yang ada dalam Al-Quran tu. Dan juga ya, merupakan pengasas rasuah Buster ya. Dan ni yang ini memang saya suka betul nama tu. You really Buster the person kan. Datuk, ada apa-apa nak cakap dulu, silakan. Kerana sudi undang. Alamak. Okey, suara tu putus-putus sikit Datuk. Mungkin kalau ada earphone dia lebih konsisten. Okey. Kalau tak apa, cuba lagi sekali Datuk. Tadi macam okey dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, go on. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Baik. So, kita sebenarnya perbincangan kita ni mungkin dalam sejam saja, tapi bergantung juga ya, kadang-kadang tu terbabas jugalah bila tajuk tu ya mengundang banyak perbincangan ya. Jadi saya juga ada sediakan soalan ya. Soalan tu tujuannya bukannya untuk restrict the discussion, no ya. It is actually untuk memberikan sedikit garis panduan begitulah ya. Jadi Hafizul, Dr. Har start dulu ya. Kita kick off dulu, boleh? Okay, insyaAllah. So, dia ada soalan-soalan yang saya kira soalan ni memang ditujukan kepada salah seorang panelis. Tapi kalau katalah ahli panel lain nak menyelit sama ya, atau memberikan input, sangat-sangat digalakkan. Dan insyaAllah nanti kita akan bukakan juga ya untuk rakan-rakan yang ada dalam perbincangan bilik perbincangan kita ni untuk juga memberikan input ya. Jadi saya mulakan dengan Datuk Dr. Madeline dulu ya, tentang tajuk kita ni kemakmuran bersama ya. Sebenarnya kalau mungkin ramai yang tak perasan sebenarnya ya, sebab perkataan kemakmuran bersama tu sebenarnya dinyatakan secara jelas di dalam objektif rukun negara ya. Dan kita sebenarnya kita tahulah prinsip rukun negara yang lima tu ya, tapi sebenarnya sebelum tu dia ada preamble ya. Dia ada dia punya mukadimah dia
ataupun ya dalam situ dia meletakkan objektifnya tu ya, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak pertama mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Okay, saya bacakan terus lah ya. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak dan membina satu masyarakat progresif. Jadi kan dalam tu, di dalam lima apa objektif ni, dia ada masyarakat yang menikmati kemakmuran bersama dan masyarakat progresif menggunakan sains dan teknologi. Ya. Jadi, so hari ini kita lihat kepada kemakmuran bersama tu ya, dan bolehkah agaknya Datuk Dr. Madeline huraikan apakah sebenarnya maksud kemakmuran bersama yang diletakkan di dalam preamble tu? Sila Datuk. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof boleh dengar suara saya ya. Okey, clear. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana sudi menjemput saya digandingkan dengan Tuan Daniel Lina Jawa di UK. And also seperti Prof juga, saya amat menghormati Datuk Samudin, sering bertemu dengan dia bila pergi ke Sinar punya diskusi lah ya. Okey, saya ni sedikit sebanyak ada terlibat ya, ada dua situasi yang saya terlibat berkaitan dengan rukun negara ni, bukan saja rukun negara. Pertama, saya terlibat dengan satu kumpulan yang kononnya, bukan konon lah, kami memang berusaha untuk membangunkan apa yang dipanggil preamble kepada rukun negara. Masa itu dengan Prof. Syad Faruqi, kita dengan Prof. Chandra Muzaffar dan sebagainya. Ini nama-nama besar dalam social science. Eh. So, saya dijemput sebab mungkin saya dia nak dengan suara wanita, dengan suara daripada Sarawak. So, kami agak meneliti sebab apa yang kita dapati ya Prof, ramai sangat penekanan terlalu diberikan kepada yang lima perkara tu. Tapi walaupun kita kata ramai banyak yang penekanan, tapi kalau ditanya di kalangan masyarakat Malaysia, saya rasa kita tidak begitu menghayatinya satu. And then yang kedua, kita hanya menjadikan dia di belakang buku textbook aja. Saya ingat betul yang tu ya. Believe in God, you know that kind of thing ya. Itu yang pertama saya terlibat dalam tu. Jadi ada kegusaran di kalangan pengkaji-pengkaji masyarakat yang mengatakan kita agak jauh dah menyimpang sebab kalau kita lihat pelajar Indonesia kita sangat berbeza. Indonesia dia boleh berperang, dia boleh bersilat, dia boleh whatever it is. Tapi bila disebut tentang dia punya kan Pancasila. Pancasila. Mereka disatukan dekat situ. Kita di Malaysia agak berlainan sikit. Itu yang pertama, Prof. Okay, so saya ada terlibat sedikit sebanyak. Yang kedua, saya terlibat juga dalam kemakmuran bersama. Dalam kan itu satu dasar yang diperkenalkan oleh Tan Sri Mahyudin ketika dia menjadi yang menjadi Perdana Menteri. So sebab saya ni salah seorang yang banyak mencerita tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jadi mereka merasakan Madeline ni bising sangat, mari kita tarik dia sikit, tengok apa yang dia boleh sumbang, hafalan muka, baru dia tahu. So dalam senario itu, memang kita lihat ya Prof, data-data yang ada menunjukkan bahawa kita sudah jauh menyimpang, dua-dua ya, dari segi rukun negaranya. Tidak seperti apa yang kita harapkan, ya, seperti Datuk Moyang kita harapkan, rukun negara itu membawa kita kemakmuran. Kemakmuran tu istilah tu memang sedap. Tetapi orang ekonomi ada membedakan, ya, just for my last point. Kami ekonomi membedakan satu ialah pertumbuhan dan satu itu kemakmuran. Kemakmuran is well-being. Sebenarnya itu lebih sesuai digunakan daripada hanya mencapai pertumbuhan. Ini zaman satu ketika dulu, kita nak menjadi negara maju, kita nak menjadi macam-macam kita nak jadi. Tetapi kita tidak mau menjadi negara maju, tetapi ketidakseimbangan, kepincangan dalam masyarakat. Masih lagi begitu ketara, Prof. So, itulah dulu sebagai mukadimah panjang. Saya rasa itu meletakkan perbincangan kita di tahap yang saya rasa realistik ya, Hafizul. Dan mungkin dia membuka jalan untuk kita berbincang dengan lebih lebih teliti dan diharapkan juga ya perbincangan kita membawa mengetengahkan maklumat yang sangat perlu untuk kita ketahui. Sila Hafizul seterusnya. Okey, sebenarnya sebelum terus kepada soalan kepada panelis kita seterusnya, suka saya itu memetik apa rasa daripada Dato' Dr. Madeline bermaksud tadi berkenaan masalah negara kita. Kita sibuk sangat nak maju, tapi kita sebenarnya tak balance. Kita masih tak tahu apa yang kita cuba nak achieve kan.
So mungkin inilah apa yang akan cuba untuk dikupas di dalam sesi diskusi kita hari ini. So selamat datang kepada yang baru sahaja hadir ke dalam diskusi Serambi Clubhouse kita, kemakmuran bersama. Okay, so kita akan teruskan kepada panelis kita yang kedua, iaitu Tuan Daniel Teo. Okay, Tuan Daniel Teo masih ada ke? Ada, nampak tu. Ada kan? Okay. So, okay, inilah soalan dia yang pertama. Okay, soalan dia berbunyi begini. Okay, mesti maklum Tuan Daniel Teo memang dah sangat sinonim dalam program kemasyarakatan. So, mungkin wakil ada yang kita kira berkredibiliti lah untuk jawab soalan ni. So, sejauh mana sebenarnya objektif kemakmuran bersama dalam rukun negara seperti mana telah dikupas panjang lebar tadi oleh panelis-panelis kita tadi tu dah tercapai dan menjadi realiti semasa hari ini ataupun sebenarnya belum tercapai? So komen tuan, silakan. Ya, terima kasih ya, saudara Hafizul. Yang saya untuk persediaan forum ini, saya pergi download satu PDF dari laman web BMO Bawah Dasar Kerajaan, dan dia laporan ini merupakan satu ringkasan dalam bahasa Melayu terhadap dasar kemakmuran bersama ini. Dan saya bila saya buka, saya tengok, okey, contohnya pada muka surat ke 9 contohnya, dia kata, okey, penggunaan teknologi masih rendah dalam industri pembuatan dan perkhidmatan. Okey, jurang pendapatan antara pekerja dan pemilik modal masih besar. Okey, tapi bila masuk ke muka surat ke-12, dia masuk kepada jurang pendapatan antara kumpulan etnik terus melebar. Dan di sini saya mendapat kejutan yang pertama, di mana dia sebutlah secara terang-terang, contohnya, jurang pendapatan penengah bulanan antara kumpulan etnik Bumi Putera dan Cina adalah sekian-sekian. Dan itu yang buat saya agak terkejut, sebab saya tak sangka dokumen yang dilancarkan pada zaman PH yang menjanjikan negara Malaysia yang lebih baru dan lebih adil, dia buat laporan macam ni. Dia telah menentukan, okay, kaum Cina ni, kaum yang kaya, kaum lain yang kena ukur, okay, have to be measured against the Chinese dan sebagainya. Dan saya rasa ini fenomena yang kurang sihat, sebab saya sebagai seorang lelaki Cina, bila saya baca ni, saya tengok orang Chinese semua kaya, saya tak rasa begitu. Saya datang ke London pun saya atas scholarship, saya tak pakai duit sendiri, sebab kalau nak datang sendiri memang saya tak mampu. Jadi bila kita melancar ke satu laporan sebegitu dan orang baca dan memahami, dia punya frame, dia punya rangka di mana orang Cina tu kaya masih diteruskan. Dan saya rasa kita boleh cakap terus terang yang frame macam ni, pelopor terbesarnya adalah Tun Dr. Mahathir. Inilah beliau cukup percaya, and I think in a recent talk dekat Imperial College di sini juga and at the Oxford Union juga, beliau juga mengulangi perkara yang sama, bahawa Chinese ni kaya. And saya ingat lagi bila orang ada student lah tanya, Tun, what do you think kalau kita buat needs-based affirmative action instead of race-based? And jawapan Tun cukup simple, dia kata kalau kita buat needs based pun, kaum bukan Melayu, sebab mereka lebih superior genetically dan sebagainya, mereka akan dapat manfaat yang lagi besar berbanding kaum pun. Okay, kejap. Okay, kejap Daniel, I'm just ni, siapa mungkin boleh mute sikit. Datuk Madeline boleh mute kan ke? Okay, alright. Okay, tak apa. Sila Daniel, you are not muted definitely. Tolong, go on. Okay. Tapi okay, so kalau macam tu kita tengok pula, apakah retorik ini yang Bumi Putera ni ketinggalan, orang Cina sangat di depan dan sebagainya, dengan yang betul. Dan saya merujuk kepada laporan oleh Department of Statistics Malaysia pada tahun 2019, laporan Household Income and Basic Amenities Survey, di mana dia kata sebenarnya keluarga Bumi Putera merupakan 53.5% daripada 1.7 juta keluarga yang berpendapatan bulanan sebanyak 10K. Maksudnya keluarga Bumi Putera telah melebihi more than half of the families yang dapat 10K satu bulan. Saya, walaupun saya dah kahwin hampir setahun dan sebagainya, saya tak ada 10K kalau kita campur pendapatan saya dengan wife sendiri pun. So, obviously, they're not talking about me bila dia cakap Cina ni kaya dan sebagainya. Dan tapi laporan itu juga highlight dua perkara. Bumi Putera mempunyai satu perkara yang boleh jadi satu kebanggaan, di mana bilangan lepasan uni mereka antara yang tertinggi. Tapi the report also highlighted that walaupun begitu, ramai graduate yang tak dapat jadi kerja dan sebagainya. So
bagi saya ia cukup jelas lah that it's a class problem. Jadi kemakmuran bersama ni kalau kita nak menjalankannya sebagai satu realiti, kita perlu melihat bukan dari segi kaum tapi dari segi kelas dan beberapa faktor sosio ekonomi. And yang tapi yang pasti bukan warna. Itu setakat inilah. Baik. Okay, terima kasih. Daniel, Hafizul ada nak komen apa-apa daripada okay, apa yang Tuan Daniel cakap tadi? Ha? Okay, so terima kasih kepada Tuan Daniel atas perkongsian lah berkenaan laporan tersebut. Cuma kembali kepada soalan tu, dari sudut pandang Tuan Daniel, kita telah capai objektif tu ataupun tidak? Dan kalau ya atau kalau tidak, atas dasar apa? Okay, so tu mungkin kot yang Tuan Daniel mungkin belum jawab lagi. So silakan Tuan. Objektif, kalau kita lihat objektif dasar ini adalah untuk, dia ada banyak objektif and sebenarnya objektif dia ada contradict juga. Dia nak memajukan keharmonian antara kaum dan agama, tetapi dia juga fokus pada bila dia mengukur masalah ekonomi, dia menggunakan lensa perkauman. Jadi objektif yang mana yang kita nak tengok? Sebab kalau kita mementingkan atau mengutamakan satu kaum sahaja, adakah itu juga membantu atau tidak membantu objektif keharmonian antara kaum dan bangsa contoh. Jadi, kalau dari segi ekonomi, dia boleh, kita boleh kata dia sebenarnya objektif ni dah lama dah. Report was launched in 2020, tapi laporan di USM dah keluar 2019. Kan, so ekonomi dah selesai, tapi dari segi harmoni dan sebagainya itu susah nak ukur lah, kita pun tak tahu kan. Tapi betul. Itu yang saya cuba nak highlight isi kandungan dalam dasar kerajaan. Baik. Okay, baik. Terima kasih saudara Daniel. Sebab mungkin saya juga sebagai seorang yang sangat suka tengok kepada laporan dan statistik tu, dia sangat kuantitatif, tapi yang penting is what is between the line, ya. Apa sebenarnya untuk seorang yang kuantitatif macam saya, you know, I love figures, tapi saya pun jatuh cinta juga dengan kualitatif, ya, sebab that is actually what it means, those figures sebenarnya maksud dia apa, kan. Dan sebenarnya dia ni kalau kita tengok kan, macam Dr. Madeline nyatakan tadi, ya, kemakmuran bersama tu banyaknya merupakan diukur dari sudut ekonomi, dan kalau ada naratif yang masih macam begini, maknanya ada satu kaum yang secara pukul rata dikatakan, ya, lebih, dan oleh sebab tu tak perlu nak dilihat lebih lanjut lagi. Tentu sekali itu satu yang, ya, yang problematik, ya, sebab kita tahu dalam semua apa kelompok kita ada yang, you know, the top 20 tu, ya, ada juga yang di bawah daripada, ya, B40-nya, ada juga yang M40-nya, ya, dan dalam konteks sekarang ni selepas COVID ni semuanya memang terkesan, ya. Jadi konsep yang Datuk Madeline nyatakan tadi, ya, it is more on well-being tu, ya, not just dari sudut ekonomi sahaja, ya. Dan saya teringat juga ni Daniel, Prof Ulong dia selalu nyatakan tentang antara perkara yang kita kena lihat untuk perpaduan, yang mana tu salah satu juga daripada objektif dan preamble tadi tu, adalah kita ada apa yang namakan sebagai defisit sosial. Dan ini adalah faktor-faktor yang akan menjadi perbezaan kita, ya, antaranya ekonomi, ya, tapi dia kena diperhalusi dan tidak boleh dengan naratif yang lama lah, ha, ya, begitu tak? Yang ini yang masuk kepada soalan yang ketiga ni, ya, kepada Datuk Husamuddin Yaakob. Agaknya kan Datuk, boleh tak kami mohon, ya, untuk Datuk menggariskan sedikit info latar belakang sejarah, ya, mengapa kemakmuran bersama itu dimasukkan sebagai salah satu objektif rukun negara, ya? Dan adakah ia pada pandangan Datuk lah, ya, tinggal impian kosong, ya, atau slogan keramat saja, atau sebenarnya menjadi pendorong kuat untuk rakyat Malaysia menjadi lebih kompetitif? Sila Datuk. Terima kasih Prof. Kenapa dimasukkan tu memang ada fakta sejarahnya. Dan kita tengok pasal saya lahir zaman sebelum merdeka, kan. Kita lihat mana sebelum 13 Mei lagi, kita boleh lihat memang perbezaan antara tiga kaum utama ni amat ketara. Kan, by design oleh British, orang Melayu dia memang petani dengan
nelayan. Nelayan. Dia peladangan. Orang Cina, pelombongan dan bisnes. Jadi itu yang saya kata base tu. Dan biasalah bila orang bisnes ni, dia cepat kaya. Kan? Pasal orang bisnes ni, dia ada ambil, dia berani ambil risiko, dia berani, dia cepat menghidu peluang, dan dia cepat, dan semasa negara sedang membangun, di awal-awal ketika tanah murah, resources murah tu, orang-orang yang dapat menghidu peluang tu, dia jauh ke depan. Jadi saya kira bila selepas berlaku 13 Mei, bila rukun negara hendak didesain itu, yang saya kira designer-designer rukun negara tu, saya rasa itu sebab tadi saya setuju sangat dengan Prof, yang Prof sebut tentang preamble dulu. Sedangkan preamble ni tak ramai orang tahu. Orang tahu yang 5 rukun negara yang ada dalam belakang buku tu aja. Tapi yang penting tu pasal preamble ni adalah roh dia. Kan? Roh dia tu. Jadi yang kita diajarkan di sekolah, anak-anak kita, cucu kita diajarkan tu adalah belakang buku lah. Tapi sedangkan along the way, roh tu dah. Tapi kan rukun negara kita orang murni. Mana rukun negara dibentuk oleh pelbagai kaum yang cuba, pasal kalau dibiarkan terus orang berdagang, orang Melayu jadi petani saja, kurang tu akan jadi tak tahu. Okay. Untuk membolehkan orang Melayu. Datuk dia suara Datuk terputus-putus ni. Saya rasa ralat lah. Sebab mana? Okey. Saya rasa sebab Datuk pakai Bluetooth speaker kot. Cuba guna doktor device punya speaker. Dia tak putus kalau device. Kalau Bluetooth dia putus. Tak, saya pakai itu device punya speaker ni. Kan? Okey. Jadi saya rasa mana cuba nak rapatkan ni. Jadi dia nak cuba kemakmuran bersama. Because masa tu pertumbuhan berlaku secara natural. Bukan negara sedang bangun. Tapi maknanya kalau pertumbuhan itu dibiarkan tanpa diuruskan dengan baik, saya kira ke jurang tu akan jauh lebih berbeza. Yeah. Tapi sekarang kerana cuba diurus, cuma sayangnya kerana preamble itu, kerana bila kita faham preamble, dan saya kira itu preamble tu akan masuk ke hati. Pasal yang kita baca dalam buku tu, di belakang buku tu, dia masuk ke fikiran aja. Itu yang saya rasa roh tu yang preamble tu adalah roh. Roh tu hilang. Along the way, saya kira politician sudah hijack untuk mengukuhkan kuasa mereka dengan memperkayakan penyokong-penyokong mereka. Itu menyebabkan roh rukun negara itu dihijack. Jadi itu menyebabkan resultnya kita yang suffer sekarang. Apa yang saudara Daniel ke tidak puas hati, pasal kalau dibagi, macam contoh, bagi orang Melayu, mereka merasakan orang Cina kaya. Pasal apa? Dia melihat ramai yang depan mata dia kaya. Tapi bagi orang macam Daniel pula, dia melihat dia tak kaya. Kan? Dia sendiri mengalami itu. Tapi orang Melayu tak perasan tentang adanya orang macam Daniel. Kerana dia melihat toprak-topraknya, jiran-jiran dia rumah besar, dia duduk rumah sarang burung. Kan? Ini perspektif yang berbeza. Tapi kenapa benda berlaku? Kerana value system yang berbeza. Dan juga kerana pemimpin-pemimpin kita gagal menguruskan negara berasaskan value system. Dan kita, terutama kita orang-orang Islam, kerana sekarang kebanyakan pemimpin negara ni, pegawai negara, penjawat awam ni adalah orang Islam. Dia patutnya menguruskan negeri, menguruskan negara, menguruskan universiti ke whatever pun, mesti berasaskan takwa. Tapi kan hilangnya roh tu, dia disalah urus. Dan result, orang Melayu tak puas hati, orang bukan Melayu pun tak puas hati. Bila sama-sama tak puas hati, akan berprasangka. Kan? Ya. Jadi ini yang kenapa kita tidak dapat jadi.
Baik. Okey. Hafizul, ada nak komen apa-apa daripada apa yang Dato' Usamuddin nyatakan tadi? Mungkin tiadalah sebab penambahan, cuma itulah saya tertarik dengan apa yang Dato' terang, apa yang Dato' tadi, maafkan saya, apa yang Dato' tadi terangkanlah berkenaan dengan bagaimana kita perlu menghayati preamble tu dahulu sebagai pada konteks-konteks yang lain lah. Fantasilah dengan situasi yang semasa. Sebenarnya apa yang kita bincangkan ni sangat asas. Apa-apa dia bermula dengan why. Kalau tengok Simon Sinek punya buku kan, dia kata starts with why. Dan itu juga sebenarnya bagi kita orang Islam sangat-sangat Islamik, kerana semuanya dengan niat. Madeline dengan Daniel mesti dah dengar kan, kita selalu kata innamal a'malu binniat. Semuanya bermula dengan niat. Ya? Jadi niat tu dia akan tahu ke mana kita nak pergi. Jadi kalau objektif ni yang macam Datuk nyatakan, saya sebenarnya Datuk Usha boleh lama dah saya perasan yang ni. Sebabnya saya sebagai seorang yang selalu lihat kita kena ada objektif bersama, dan dengan itu kita boleh berkolaborasi, ya? Dan kita tak cukup dengan kerjasama saya kira hari ni, ya? Sebabnya kalau kita lihat dalam 4C for the 21st century punya core competency ni, critical thinking yang ada dalam kepala kita, of course tak ada siapa boleh tengok. Kita perlu C yang kedua, kita perlu mampu mengkomunikasikan what is there in your mind. Dan yang C ketiga tu adalah kolaborasi. So kolaborasi ni sebenarnya bila saya ingat kolaborasi ni macam teamwork, ya, ataupun ya kerja berpasukan. Rupanya tidak, ya. Teamwork atau kerja berpasukan ni hanyalah bekerjasama tetapi masing-masing ada objektif. Tapi kolaborasi, kita bekerja bersama untuk objektif yang sama. Sebenarnya itu peranan utama adanya rukun negara, Pancasila, ya, atau itulah dia yang mencantumkan kita semua rakyat Malaysia untuk menuju kepada objektif yang sama. Jadi so I think we are really, ya, kita memang kena get back to the apa orang kata, benda yang paling basic, iaitu melihat semula objektif kita sebagai satu negara ni, kan. Okey, saya nak masuk kepada kira soalan yang seterusnya untuk Datuk Madeline, ya. Okay. Sebagai selalulah, ya, kita mungkin nak mengukur ni kita ada indeks, ya, ataupun petunjuk, ya, yang betul, yang digunakan untuk mengukur kemakmuran satu-satu kelompok manusia tu. Then we boleh buat comparison, ya. Jadi agaknya bagaimana indeks kemakmuran bersama di Malaysia ni? Macam mana trend dia khususnya selepas pandemik COVID-19 melanda 2 tahun ini? So mungkin Datuk boleh ya berikan update tentang ni. Silakan Datuk. Okay, thank you, Prof. Prof kata tadi, Prof, you are very much fascinated by data. I am being an economist pun quite fascinated by data. Cuma saya ada sedikit pendekatan yang berlainan sedikit. Okay. Saya berkata, what I would like to say that statistics don't lie, statisticians do. What it means? Okay. So, Prof. Yes. Dalam pengalaman saya mengkaji kemiskinan dan ketidakseimbangan di Malaysia ini, data kita cukup menarik, Prof. Sangat cantik. You jangan tanyalah. Tapi just go down on the ground. So whatever that we see ni, data itu bagi saya hanyalah data. Bagi dia hanya membantu saja. Yeah. Reality on the ground, saya sekarang di Sibu, Prof, ya, sedang membuat kajian ini. Okay. Saya melihat ketidakseimbangan. Jadi apa yang Tuan Daniel sebutkan tadi, saya merasai sebab saya ni bunyi putra. Okay? Saya ni orang kata, oh Madeline, you ni bumi putra. Saya kata tak, saya cuma bunyi putra. Saya bumi putra tapi bunyi aja. Sebab apa? Saya bukan Melayu, saya bukan Islam, tapi saya orang asal di Sabah dengan Sarawak. Tapi lihat di mana anak-anak orang Iban, di mana anak orang-orang asli, di mana. Jadi data itu cantik, Prof. Saya tidak pernah menolak data. Data itu hanya sesuai untuk kita membentang dalam seminar antarabangsa lah, untuk jurnal kita. Tetapi realiti di bawah tu, Prof, is jauh sangat berbeza. Kita lihat, ya, kita lihat, ya, itu yang saya guna. Saya always tell my student, statistics don't lie, statisticians do. People like you and me, especially kami suka menggunakan data. Kami boleh bertanya, kalau kita bercerita, ya, bila you tanya tadi, where is it right now? Okay,
balik kepada apa, the reality on the ground, especially COVID, Prof. Kalau saya hanya mengambilkan data when we talk about kemakmuran, the latest data menunjukkan ada lebih kurang 12% mereka daripada T20 jatuh kepada M40. Oh. Okay? This are the pilot yang kita dengar tu. Tapi itu yang kita tahu. Mereka yang melapor, yang termasuk dalam data. Huh. Reality, okay, that one is 12%. I think about 12%. Okay. Because the other group, daripada M40, yang kategori, is about 20% over. Oh. Jatuh ke B40. Okay. Okay. Now, yang saya khawatir, mereka ini nanti akan dikaburi oleh, because we do not know who they are. Kita sibuk dengan data aja tau. Kita sibuk, okay, ya. Yes. Jadi kita terlalu sibuk dengan data. That's why we need triangulation, Prof. We need the scientists to work with the social science. The social science also need you all. Now, I am a person very much on the ground. So, dari segi statistik, dari segi quantitative data, mungkin my journals may not reach where it is. But what I say is that it is going to be there. Okay? I want to bring back to sikit aja and respond to Tuan Daniel tadi. Ya. Apa yang berlaku di Malaysia, Prof? Pada mulanya juga saya nak respon kepada Datuk Usamuddin tadi. Apa yang berlaku di negara kita? Masa kita mula mencapai kemerdekaan, memang ketidakseimbangan itu dan kemiskinan itu sangat tinggi, Prof. Apa yang seperti Datuk Usam katakan tadi. Maknanya kalau kita baling batu tu, is about, at that time it's almost about 70% poverty. So, setiap kali batu itu ada 7 per 10 rakyat Malaysia miskin. Jadi, amat mudah untuk kerajaan menyelesaikan masalah kemiskinan sebab kosnya rendah. Okay? Yeah. Pergi ke satu kawasan, bawa 100 ribu, you can selesai berapa kata. Bayangkan sekarang, nak mencari dua orang penan di pedalaman Sarawak, nak membawa bantuan. Jadi, itu realiti. Okay? So, first, yes, ketidakseimbangan berlaku antara saya sering sebut CIMB. Cina, India, Melayu. Orang kata bumi putera, saya kata tak, Bangladesh. Sekarang. Okay. So, actually, it's only CIM. Okay, China, India. Dan, naratifnya saya sangat bersetuju dengan Prof. Dan juga apa yang dinyatakan oleh Tuan Daniel tadi. Cerita itu tidak pernah berubah. Cerita itu is always China, India, Melayu. Jadi, yang cerita kami ini tidak ada orang cerita tau. Orang asli. Aduh. And yet, 34% of the poorest in Malaysia, 34% yang tertinggi sekali, miskin is actually orang asli. Tetapi cerita mereka itu tidak. Mereka hanya diceritakan bila kita nak buat laporan, whatever lah we want to do, whatever. Beyond that, tak ada orang siapa nak bercerita tentang mereka. Mereka ini hilang, mereka ini apa yang kita gelar, the voiceless communities. Dia tak ada suara. Mereka hanya penting bila election. We need the poor for election. So, balik kepada cerita, di peringkat awal kita memang the new economic policy was meant for strategi dia dua. Basmi kemiskinan, yang itu tidak masalah. Sebab dia tidak membawa apa-apa. Sebab orang Cina miskin, kawan Iban miskin, bla bla bla, memang tak masalah. Yang kedua tu sering menjadi isu, iaitu menyusun semula masyarakat supaya kita tidak diidentifikasikan dengan kita punya pekerjaan. So tak adalah orang Melayu kata, bila sebut je orang Melayu, maka oh dialah nelayan, dialah petani, dialah orang yang miskin. Bila sebut je orang Cina, dialah orang kaya, dialah pelombong. Bila sebut je India, dia adalah orang whatever. So the new economic policy, roh dia dan apa yang seperti yang Datuk sebut tadi, memang satu yang cukup baik. Okay? Dan Prof, saya nak highlight. During that period 1970, data menunjukkan pengagihan kekayaan equity was very much in the hands of the foreigners. Okay? So, apa yang kerajaan nak lakukan ialah sebenarnya 40-30. Apa yang dimaksudkan 30-40-30? 30% ialah untuk bumi putera. Sebab ketika itu, bumi putera hanya menguasai 2.8% saja kekayaan equity negara. Okay? Right. So, bila berlaku 16 Mei, 16 Mei, kita pandai ya hari ini. 13 Mei, tiba-tiba so the great architects, these are, you know, individuals. It's not only Malay, it's not, they are Chinese, they are Indian, you know, at that time. Okay, allow me, just a sikit ya, Prof. I need to jelaskan ini, okay. So, at that time, 2.8% equity, corporate equity,
di tangan orang Melayu, ya, individu. Yang dia ada untuk korporat dia sangat kecil. Yang Cina was about 30% orang Cina. Okay, non-Bumis. Yang satu lagi ialah asing. Asing menguasai 60%. Jadi sebenarnya dasar ekonomi baru bukan untuk memiskinkan orang Cina. The ratio is 30-40-30. Dinaikkan komposisi yang apa hak milik orang Melayu ni supaya menjadi 30%. Tapi nilai yang diperlukan tu sangat tinggi. Itulah adanya amanah, itulah tanggungjawabnya. Kerajaan katakan, kata kerajaan, kalau kami nak menaikkan Bumi Putra ni, macam mana nak suruh orang Iban ni melabur? Macam mana nak suruh orang Melayu ni yang hanya nelayan? Itu tubuh PNB, tubuh. You sebut aja, semua ditubuhkan. Untuk tetapi ini tidak menafikan orang Cina, orang India. So yang Cina tadi, sebab dia orang cuma 34%, kerajaan nak supaya dia naik ke 40%. Okay. By the year 2020. Yeah? Mm-hmm. 1990, sorry. 1990. Yeah? Because the new economic policy. So, Bumi Putra naik ke 30%. Okay. Tapi peningkatannya sangat tinggi. Yeah. Okay? Then, non-Bumi Putra menaik daripada 34% naik ke 40%. Mm-hmm. Dan, the biggest one that kita nak kurangkan ialah sebenarnya penguasaan asing. Turunkan penguasaan asing daripada 60 lebih peratus pada ketika itu turun ke 30%. So the ratio 30-40-30 jarang sekali disebutkan. Semua orang sibuk mengatakan orang Bumi Putera nak 30%. Dia sebenarnya minta 30% saja. Kalau kita sebenarnya at one time pemuda UMNO pernah minta 60 lebih peratus. Sebab mewakili rakyat Malaysia, orang Melayu 60%, Bumi Putera. Tetapi disebabkan kesepakatan ketika itu yang mengatakan no. Let it be 30-40-30. By the year 1990, we will make sure that the Malays will achieve 30%, the Chinese will achieve 40%, and foreign equity will be reduced from 60% to 30%. So itulah sebenarnya realiti supaya kita tidak terpengaruh dengan cerita sebenarnya orang Melayu ni tak ada cerita lain nak 30%. Tapi sebenarnya bukan cuma apa yang menjadi sukarnya di sini lah, sebab nak melonjakkan pemilikan individu Bumi Putera memerlukan amanah. Itu yang ditubuhkan MARA, itu yang ditubuhkan apa all the amanah. Tapi malangnya amanah dah kurang amanah sekarang. So, jadi kita nasib kita ada orang seperti Dato' Usam yang mengambil kesempatan itu, dia individu. Ya, dia bukan amanah. Sebab dia kalau dia menjadi millionaire all by himself. So the last point that I want to highlight here, nak menyambut apa yang disebut oleh Tuan Daniel tadi, pada mulanya ketidakseimbangan yang diutamakan ialah what we call horizontal inequality. Eh, ketidakseimbangan mendatar antara Cina, India, Melayu dan asing tadilah, ya. Tetapi sekarang sejak DEB kita sudah diperlihatkan oleh data yang menunjukkan now the issue is what we call vertical inequality. Iaitu ketidakseimbangan menegak. Orang miskin Melayu, orang middle class Melayu dengan orang kaya Melayu. Isunya bukan lagi antara Melayu, Cina, India. Itu memang dah ada. Sekarang yang patut kita kuatiri, kenapa orang sekarang bukan lagi menceritakan orang Cina aja yang kaya. Sekarang kekayaan sudah menjadi satu bebanan bagi orang kaya Melayu. I don't know, maybe Dato' Isam, Usam, maybe don't have that problem. Sebab sekarang sudah timbul orang yang berkata, betul ke tidak dia tu kaya sebab dia kaya? Ataupun sebab dia kroni? Sebab dia rasuah, sedap dia apa. So, ini yang perlu kita uruskan. Supaya persepsi ini, Prof, kita perlu tangani bersama, kita perlu perhalusi. Dan orang seperti kita, macam Tuan Daniel, Tuan Husam, Prof dan juga anak-anak muda yang ada di sini. Ini yang perlu kita selesaikan. Supaya naratif etnik ini, jangan hanya dilihat Cina indah Melayu. Tetapi, dia juga ada dinamik antara orang miskin Melayu, antara orang pertengahan Melayu,
dengan orang kaya Melayu. Begitu juga orang Cina. Orang Cina miskin, orang that's why you know there are poor Chinese. Okay? Yeah, I know. Miskin Cina, pertengahan Cina dan orang kaya Cina. Begitu juga India, begitu juga orang Iban. Supaya kita tidak lagi bermain perkataan Cina aja yang kaya atau orang Melayu saja yang kaya. So orang Melayu aja yang miskin. Macam mana kita nak sebut Datuk Usam tu? Itu dia Prof. Sorry Prof, panjang sangat penjelasan. Tak. I really I rasa macam, you know, why didn't I been taught this in school? Geram betul lah yang sangat. Prof, look at your age, look at my age. I only do this because of research, my research. You know, because I have to be part of the poverty study and also inequality. So people like me, but politicians don't want that narrative. Yalah, ayuh. Hafizul, you belajar ke ni kat sekolah? Tanya. Tidak, hanya dapat podcast ni je. Betul lah. Ya Allah, ya Allah, podcast ni pun tak ramai pula yang datang ni. Ha? Tolonglah, bagi tahu kawan-kawan tu. Tapi tak apa, Datuk ya, dan apa saudara Daniel, Datuk Usam dan Usamuddin dan juga Datuk Madeline, kita akan rekodkan ni dan kita akan letakkan dekat saya punya, kita punya pelantar. Yang penting sekarang ni saya rasa lah ya, adalah untuk memastikan adanya konten yang bermanfaat, berguna. Betul. Di dalam SOCMED tu, you know? Dan siapa yang akan dapat rezeki dengar ni, itu bukan kita punya kerja. So you know, and that is actually very important to have this discussion, kan? Yes, Prof. Hafizul. Thank you, Prof. Yeah, okay. Hafizul, komen sikit apa yang Datuk Madeline bagikan ni tadi. Silakan. Sebenarnya, okay, Dr. Madeline, sekadar perkongsian je lah sebenarnya kan. Saya dah lah kacau kan. So, ibu saya adalah orang Iban Sarawak. So, somehow saya dapat relate juga dengan apa yang perkongsikan tadi. Dia ada CIMB, tapi mana kami di Borneo tu. Kalau kita melihat kepada keadaan apa semasa, memang alhamdulillah lah ada yang dah bertambah baik semua. Cuma pada satu ketika dahulu kita adalah minoriti yang acap kali terlepas pandang lah. Betul. Itu satu yang tak best lah. Kemudian saya nampak berkenaan dengan satu pecahan 30-40-30 tu, barulah macam kadang ada yang cuba bangkitkan isu sentimen kan, berkenaan isu kaum nak cuba melaga-lagakan. Sebenarnya ratio ni dah dibantu secara equity, bukan equality. Yes. Kan? Sebab just 2.8% kalau kita nak kita macam membantu satu pihak dalam masa sama tidak menidakkan pihak satu lagi. So, saya pun harap agar kita semua boleh untuk lebih cakna dengan situasi semasa, tak terbawa-bawa dengan emosi lah, sebab data ni mungkin dah jawab tentang apa permasalahan kita. Mungkin kita lebih kena risaukan tentang macam apa Datuk kongsi tadi, vertical equity tu lah. Sesama kita. So kalau kita betul nak ringan sama dipikul, ringan sama diginjing, sama dipikul, mungkin kita cuba untuk solvekan masalah ni. Sesama kita juga sebenarnya kan. Okay, so mungkin tahu apa yang saya dapat serap daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Doktor sebenarnya sebentar tadi. Okay, so Dr. Han nak terus ke soalan seterusnya? Ya, sila. Okay. Anak muda. Alamak. Okay, untuk Tuan Daniel, kita akan gerak kepada soalan seterusnya lah, soalan yang kedua. Jadi, faktor utama yang mempengaruhi kejayaan ataupun kegagalan objektif yang kita bincang kepada hari ini, iaitu untuk mencapai kemakmuran bersama untuk Malaysia tu. Apa faktor-faktor dia? So, silakan Tuan. Terima kasih. Tadi sebab slot masa yang pendek, saya sempat bentang satu sisi argument saya yang pasal yang apa yang saya cakap tadi. Tapi saya nak maklumkan kepada semua juga, sebenarnya orang bukan Melayu, kita pun sedar sebenarnya dengan isu jurang pendapatan, kekayaan dan sebagainya. Contohnya saya memetik dari buku tulis oleh Profesor Amy Chua, World on Fire. Tajuk dia Free Economic Markets Destabilize Democracy. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita mengimani falsafah ekonomi yang terlalu free market, kita biar market berjalan sahaja, macam Datuk cakap, Datuk Samudin cakap tadi, memang ketidakadilan akan diteruskan. Jurang ekonomi dan sebagainya mesti ada. Dan benda ni sebenarnya tak elok untuk demokrasi, terutama sekali apabila yang memegang majoriti kekayaan itu adalah dari kaum minoriti yang tertentu.
Jadi di situ juga saya nak bagi orang tahu yang sebenarnya bila kerajaan mengumumkan pelbagai dasar atau inisiatif untuk menolong orang Melayu dan sebagainya, orang bukan Melayu sebenarnya tak ada isu, you know, pada at least in the beginning stage, sebab kita nampak juga permasalahan itu. Cuma setelah sekian lama model ini diteruskan, macam Profesor Dr. Halina cakap tadi, dah lama lah naratif ini dikakak, apa result dia? You know, and saya setuju dengan most of the things yang Dr. Madeline cakap tadi, tapi yang saya mungkin sebab ini pemikiran ekonomi saya lebih ke kiri, jadi saya kurang setuju bila kita cakap kita nak sangat mementingkan pemegangan equity dan sebagainya. Bagi saya, every billionaire is a policy failure. Tak kisah billionaire tu China ke Melayu ke India ke. Kalau ada billionaire, kalau terlalu ramai billionaire dan millionaire, maksudnya ada wujud jurang pendapatan yang cukup teruk, dan itu merupakan masalah pelbagai polisi. Okey, itu satu. Kedua, saya nak petik sikit juga dari pengalaman saya kerja di pencapaian Exco industri dan perdagangan. Dan saya lihat sebenarnya ramai pemimpin politik Melayu, mereka sejujurnya lah, mereka punya niat untuk membantu komuniti dan masyarakat masing-masing. Dan niat itu tak kita, nombor satu kita pun tak tahu, nombor dua memang ada, bagi saya lah saya nampak ada. Cuma cara dia mungkin perlu diperhalusi lagi. Saya bagi satu contoh. Contohnya ada sebuah perkampungan fishing village, perkampungan Melayu yang kebanyakannya fishermen. Jadi kawasan dia cukup cantik, dia di dalam negeri Selangor juga, dan ada terdapat proposal untuk menjadikan tempat ni satu tourist attraction. Lepas tu, okey, kerajaan negeri diberikan satu laporan yang dikatakan ada sebuah rumah di situ, ada satu bangunan yang agak cantik, klasik dan sebagainya. Ada proposal untuk kerajaan negeri membeli bangunan itu, menjadi the owner of the building. Lepas tu buka untuk open tender, beli oleh orang kepada orang Melayu untuk menjadikan satu business model. Okay. Dan at first, and saya rasa ini antara cara yang agak biasa lah, kita biasa dengar kerajaan akan beli sesuatu aset untuk diberikan kepada usahawan atau peniaga orang Melayu untuk dibuat business. Tapi nasib baiklah, bagi saya nasib baik, ada argument yang lain pula di sisi lain, di mana sebenarnya kerajaan negeri sendiri, nombor satu, tidak mempunyai kemahiran pengurusan. Kerajaan bukan pakar dalam pengurusan hotel. We are not a hospitality service. Kita public sector. Itu nombor satu. Kedua, company-company yang dapat tu mungkin juga tidak mempunyai kemahiran yang sama. You know, so, kalau saya cuba andaikanlah, kalau kita proceed with the penjualan dan pembelian dan kemudian penyewaan bangunan sebegitu, saya jangka dalam masa 2-3 tahun, bila perniagaan tu tidak dapat ditampung, dia akan jual balik kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri terpaksa menampung kerugian. So, cara-cara, another alternative way, contohnya yang boleh membantu komuniti Melayu untuk lebih lama maju dalam dunia perniagaan, contohnya kempen e-bazaar yang kerajaan negeri juga buat. E-bazaar ni dia senang, kita collaborate dengan Lazada, dengan Shopee. Kita bukan bagi cash handout. Kita bukan yang macam tadi dia beli, dia terus bagi macam tu, tapi kita belikan, kerajaan negeri hanya keluarkan 1 juta ke 3 juta untuk memberikan voucher kepada orang Malaysia lah untuk beli barang semuanya. Dan manfaatnya, sebab itu waktu raya, orang tengah membeli barangan di bazar dan sebagainya, the ripple effect, kesan sampingan dia, walaupun hanya 3 juta, tapi dia punya kesan sampai 1 bilion. Sebab orang nak rebut voucher, orang nak juga kebetulan nak beli barang keperluan untuk raya dan sebagainya. You know? So, I think cara itu lebih praktikal dan lebih membantu sebenarnya dari apa yang kita selama ni kita lihat. Walaupun niat dia bagus, tapi cara dia kurang membantu. Baik. Itu dari pandangan saya lah. Jadi antara faktor utama, saya rasa ini satu contoh lah yang cukup bagus untuk kita lihat. Bukan isu pasal niat dan sebagainya, not even about race pun, tapi about keperkesanan cara yang dipilih untuk membantu community sensor. Hafizul, bila dengar Tuan
Tuan Daniel cakap tu kan, saya nampak macam kita memang kena, tadi saya sebut 4C kan, untuk apa core competency for 21st century kan. Tetapi apa yang sangat perlu adalah, saya tak sebut C yang keempat tu, iaitu creativity and also innovation. Dan yang C ni rupanya, all this while saya duduk fikir macam mana, I cannot really see the connection of that. Tapi bila ada satu artikel saya baca, dia punya Venn diagram ya, dia buat critical thinking satu bulatan, kemudian communication satu bulatan, kemudian satu bulatan lagi adalah collaboration. Dia kata bila you overlap all this, you would have creativity. Maknanya akan ada inovasi yang menyelesaikan masalah-masalah kita. And now of course we are talking about design thinking and everything kan. Jadi saya nampak memang apa yang Tuan Daniel nyatakan tadi, kita kena memang kena membuka, of course satu kita perlukan naratif baru yang lebih segar, yang lebih orang kata ya, addressing all the concern yang kita dah sebut ni. Bila Datuk Madeline nyatakan tadi, the vertical inequality tu, dan adanya orang kaya dalam kelompok-kelompok ni, mereka ni pula ada, they actually monopoly everything. And Daniel, when you say, when there's billionaires in the society, it's a failure, kan saya, oh okay, hold on, that is. jadi memang seolah-olah ada satu pemusatan kekayaan ya kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu memang membawa kepada soalan yang terakhir ni. Ini bukan terakhir dalam macam ni, kita belum buka lagi kepada rakan-rakan kita yang lain. Tapi macam untuk Datuk ya, Datuk Usamuddin, pengagihan sumber kekayaan ni kan masih lagi menjadi isu. Dan dia memang selagi mana adanya ketidakadilan, ya, adanya penindasan, diskriminasi, kita memang akan ada masalah untuk ya, mewujudkan kestabilan dan keharmonian. Ya. Dan khususnya pula, dahlah pengagihan tu ada masalah. Tapi berlaku pula ketirisan ya, yang sangat ketara di depan mata kita. Jadi, Datuk ya, sebagai pengasas Seraswah Basta tu kan, so tolong Datuk, kami minta Datuk memberikan ya, pandangan dan juga direction lah ya, dalam konteks ini. Silakan Datuk Usam Usamuddin. Terima kasih. Saya tadi sebut tentang takwa base-nya relationship itu, decision making process. Ya, yeah, the value it is. Jadi value system tu. Jadi maknanya dalam mengagih kekayaan ini mesti ada, kita mesti ada satu value yang kita kena pegang. Kan? Jadi, value yang kita pegang itu harus bergantung kepada design asal. Sama juga nak buat rumah. Bukan? Bila nak buat rumah, mesti ada design. Jadi kalau ada design tu kita tahu. Tiang berapa inci, apa dinding, kayu apa, simen berapa banyak nak pakai. Jadi maknanya kena ada detail planning tu, barulah itu. Jadi macam tadi bila Prof. Dr. Madeline sebut tentang original design tu, sebenarnya dia dah ada, cuma bila design itu diubah tengah jalan. Diubah tu kerana diubah oleh orang-orang yang tidak berpegang pada, orang tidak amanah. Dia balik pada amanah. Jadi bila kalau kita amanah, kita ni God fearing. Pasal kalau tadi kita cerita tentang rukun negara. Rukun negara, faktor pertama dia adalah kepercayaan pada Tuhan. Bila kepercayaan pada Tuhan tu, bila kita percaya, dia kena ada dua faktor. Dia kena ada God loving dengan God fearing. Kan? Kena ada dua faktor. God fearing, God loving. Jadi maknanya pasal bila kita tak ada fear dan tak ada love, jadi kita akan, hukum Tuhan pun kita akan ubah. Jadi apa lagi hukum manusia? Jadi itu sebab saya rasakan, kerana kita tak tahu seluruh rukun negara tu, kita khianati yang pertama rukun negara tu. Dan rukun negara tu, kesetiaan pada raja dan negara. Tahu negara sedang menghadapi masalah. Masalah negara adalah ketidakseimbangan. Jadi untuk selesaikan masalah ini, kena ada, bukan sama rata, tapi kena ada keseimbangan. Keseimbangan ni, jadi setengah orang nak tolong sikit. Macam contoh tadi. Dr. Madeline kata Bumi Putera berapa 2% nak naik jadi 3%. Effort nak naik daripada 2% kepada 30% tu adalah satu kerja besar. Lagipun Bumi Putera daripada petani dengan
apa ni, laut kan. Sedangkan Nan Bumi Putera ni dia dah 32% ke 33% nak naik kepada 40% tu, maknanya berapa persen saja. Ya. Ada perbezaan treatment. Tapi dalam proses tu, kerana pemimpin tidak ada God fearing dan tidak ada God loving, pegawai-pegawai kerajaan yang diamanahkan pun ataupun dia pun tidak ada value tu, menyebabkan sistem tu dihijack, menyebabkan sepatutnya dibantu Melayu-Melayu yang miskin itu pergi kepada membuat beberapa orang saja Melayu kaya. Dan orang Cina, orang yang bukan Melayu yang dah lebih banyak kaya daripada orang bukan Melayu, daripada orang Melayu pun bukan yang Melayu, orang Cina yang macam Daniel kata bantu, tapi yang dah ada 32% kekayaan dia jadi 60%. Jadi itu menyebabkan orang Melayu merasakan orang Cina kaya. Pasal dia tengok ramai kaya. Dan orang Cina pula, dia tiba-tiba melihat daripada dulu orang Melayu tak ramai kaya, tiba-tiba ada beberapa yang kaya dan kaya, kekayaan mereka berlebih-lebih. Sehingga menyebabkan bukan sahaja orang Melayu, orang bukan Melayu pun, itu menyebabkan jurang tu semakin jauh. Jadi itulah. Jadi maksudnya, kenapa kita merasakan kita harus pergi balik kepada Vietnam supaya semua orang yang mengendalikan pengurusan negara, ekonomi negara, statistik, macam doktor cakap, kadang-kadang statistik data ni bagus, tapi orang yang present data tu, itu. Jadi maknanya kita nak ada semua orang tu ikhlas, semua orang ada God fearing. Dia nak, dia nak present data pun, dia kena data betul. Dia nak betul kekayaan ini diagihkan kepada mana, misi sampai, bukan diagihkan kepada keluarga dia. Dan tadi Daniel sebut tentang billionaire. Dia kalau kita tengok dalam konsep Islam, ya, semakin kaya you ada, you lagi bagus. Cuma kekayaan you tu harus digunakan untuk bantu umat, bukan untuk bermewah-mewah, untuk mewah sampai 3-4 lebih. Tapi boleh pakai kereta mewah satu, tapi yang lain-lain tu tolong sekolahkan anak-anak orang miskin, tolong apa, bantu orang Iban, bantu apa. Jadi itu, tapi maknanya sekarang kita tamak, mereka tak takut pada Tuhan, tak takut pada Tuhan, tak boleh masuk syurga ke tak masuk syurga. Mereka kata sekarang macam kadang-kadang Datuk yang pas, Datuk yang tak dengar, tak dengar yang last-last tu, tapi memang nak dengar. Datuk boleh ulang betul, sikit. Kali lagi Datuk. Yang ialah Usman Awang cakap, dia kata malam sudah lepas. Belum tentu. Ini hari saya mau. Jadi itu kebanyakan orang-orang kaya di Malaysia, apa bangsa, apa agama. Ramai orang Iban yang kaya. Kaya-kaya. Tak sampai harta habis makan pun. Tapi dia lupa pada orang Iban. Sama juga orang lain. Sama juga dengan orang Cina. Saya pernah bercakap dengan Dongzong. Kenapa orang Melayu marah dengan Dongzong? Kata Dongzong, kita memproses, mengekalkan tradisi orang Cina, bahasa Cina. Dia lupa untuk menggunakan kekuatan ekonomi dia untuk membantu orang-orang Cina biasa boleh cakap bahasa Melayu macam Daniel. Jadi patutnya ini, kalau ada spirit ini dalam semua orang-orang kaya, insyaAllah negara kemakmuran sama itu boleh. Sekarang apa yang kita gagal adalah meletakkan roh rukun negara itu dalam kulit buku latihan. Itu kan. Baik. Okey. Saya kalau lepas dengar Datuk Usam kan, memang saya kena buat catatan kan. Saya rasa yang sangat penting memang the value based system tu. Dan kalau semua orang meletakkan nilai tu,
Hari tu saya baca tentang ni Datuk Usamuddin tentang beza antara etika dan nilai. Daniel dan Datuk Madeline, etika ni of course the rules lah ya, the don'ts and the do's semua tu. Dan dia agak fix, tapi nilai adalah apa yang kita letakkan sebagai priority. So something which is very valuable, yeah, apa dia punya nilai sangat tinggi, tapi orang tak hargai, maknanya dia masih lagi tidak akan kita buat. Tapi kalau benda yang sebenarnya sangat bobrok lah ya dari sudut nilainya, tetapi sangat dihargai dan disanjung-sanjung, maka itulah juga apa yang orang akan buat. Jadi nilai itu dia berubah-ubah. Ya, dia mungkin berubah daripada satu masa ke satu masa untuk seorang tu, ataupun ya dalam konteks itu untuk seorang, ya, ataupun bagi ramai-ramai itu pun dia boleh berubah juga. Ya. Jadi so saya rasa tentang nilai ni memang perlu menjadi asas kepada semua. Ya, jadi menjadi manusia yang saya teringat salah seorang ni ya, Fahfizul, dia kata memanglah memanglah baik menjadi orang yang penting ya, tapi sangat-sangat penting menjadi orang yang baik. Kan, jadi kalau semua orang nak jadi VIP ni, tapi nya sebenarnya lebih penting menjadi orang baik dulu, bukannya menjadi orang yang penting. Okey, Hafizul. So, macam mana agaknya? Kita soalan-soalan kita memang dah, saya rasa ya, dengan soalan yang ada tu kita dapat this is just scratching on the surface tau. Sebenarnya saya rasa kita banyak lagi yang kena bincang sebenarnya kan. Dan of course kadang-kadang tu ada orang tanya saya juga ya, Datuk Madeline, Datuk Usamuddin dan juga Daniel, Hafizul. Apa yang Akademi Dr. Hari boleh buat? Cakap-cakap macam ni berapa orang je boleh datang? Saya punya prinsip satu je. Saya rasa kalau misalnya the house is on fire, yang maksud saya rasa negara saya ni memang tengah on fire sekarang ni. Not just the world on fire. Of course the whole world on fire, kita pun jugalah kan Daniel. Saya nak jadi burung kecil yang akan cuba padamkan api tu. Kalau dalam cerita Nabi Ibrahim AS, dia katakan ya, ada seekor burung yang pergi berulang alik daripada lopak air tu untuk bawa air daripada dalam taruh dia yang kecil tu dan cuba memadamkan api yang semarak tu. Dan ditanya, apa yang kamu buat ni? Of course, api tu takkan padam. Dia kata, sekiranya Tuhan tanya saya nanti apa yang saya buat ketika saya lihat Nabi Allah Ibrahim tu dibakar, maka saya menyatakan saya cuba juga dengan daya yang saya ada. Apparently Daniel, saya pun baca dalam Buddhism pun ada cerita ni tentang forest fire, and then ada burung yang cuba nak padamkan, and the answer is still the same. Maknanya kita mungkinlah bukan firefighter yang boleh padamkan forest fire, tapi kita kena juga usahakan dengan apa yang kita ada, yeah. So I hope this is something yang kita kena pegang juga, yang macam Datuk katakan, satu value yang sangat penting untuk kita pegang dan kita wariskan kepada generasi muda ni, Hafizul. Ya, yeah, betul. So Hafizul, ada apa-apa kita nak buka dulu pada rakan-rakan juga. Hafizul, ada mungkin Hafizul nak kendalikan apa, kalau misalnya ni Nasim ada ni, ha? Sorry Nasim, kena panggil, kena petik macam tu kan. Nasim, ada apa-apa soalan, silakan. Jangan lari, tutup mobil doktor dan ni semua dah lari pula dah. Ha, okay. Silakan. Sementara kita tunggu. Yeah. Bertanya, yes. Tanya soalan dan sebagainya, mungkin saya boleh cakap sikit lah. Boleh, sila. Ya, sila Daniel. Hari ini saya nampak ada seorang akademik, dia share, dia American punya akademik, dia tulis pasal democratic erosion. Sebab ada satu kebimbangan dalam orang-orang US, di mana demokrasi mereka sendiri tengah runtuh, budaya demokrasi orang makin sukar untuk berbincang dan berbahas dengan rasional, yes, and selebihnya emosional dan sebagainya. So, dia cakap pasal tu, tapi dia kemukakan satu idea yang bagi saya agak menarik. Dia ayat tweet dia macam ni. The debate about democratic erosion continue to externalize the threat.
focusing on the extremist margins rather than the political mainstream. Saya rasa kalau kita apply dekat konteks Malaysia pula, ketika kita cuba menyelesaikan satu masalah, jangan kita anggap bahawa semua masalah terletak di pihak-pihak luar sana dan bukan pada kita. Yeah. You know? Baik. So, yes. Dan sorry? Betul-betul. Yeah, so go on, Daniel. Yeah, sorry. So, itu saya rasa itu yang poin yang saya cuba nak kemukakan, sebab naratif yang sama telah digunakan dalam beberapa tahun tapi beberapa dekad lah. Okay, dan sebab naratif dia yang sama, idea dia yang sama, cara dia pun yang sama. So bila kita menggunakan cara yang sama tapi mengharapkan keputusan yang berbeza, itu kerja yang tidak dapat positif lah sebenarnya. Betul. Dapat maju ke depan. Nah, itu nombor satu. Nombor dua juga, mungkin kita boleh petik sikit juga salah satu contoh di mana kita mengharapkan keputusan yang berbeza dari cara pemikiran yang sama. Antaranya adalah kita terlalu macam mana cakap, kita terlalu meletakkan keutamaan pada nilai peribadi. Okay, contohnya macam saya kena respon lah pada apa yang Dato' Ustaz Mudi kata tadi pasal ketakwaan dan sebagainya. Ketakwaan tu nilai yang bagus dan itu penting dalam hidup seorang Muslim dan sebagainya. Tapi bagi saya, kita kena ada letak satu, kita kena jelas apa yang kita tengah bercakap ni. Okay, yang isu takwa dan sebagainya bagi saya, dia lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan. Okay, tapi bila kita cakap isu pasal rasuah, pasal amanah dan sebagainya, kita kadang-kadang terlupa bagaimana pula hubungan kita dengan manusia yang lain di depan mata kita. You know, so in other words, kita mementingkan keadilan kita dengan Tuhan dan agama, tapi kita lupa keadilan sesama manusia. Mm-hmm. You know, so I think kalau kita nak maju ke depan untuk merealisasikan kemakmuran bersama, ada wajarnya juga untuk kita mula berfikir bagaimana kita ingin menegakkan keadilan sesama manusia. Bila seseorang itu melakukan rasuah, sama ada kecil atau besar, apa kehukuman, apa ke mekanisme yang mampu membendung benda. Agama bagus untuk mencegah dari berlakunya. Tapi sekiranya ada berlaku, apa respon kita supaya orang lain bila dia lihat, orang suami ni tak patut dibuat ni benda ni salah dan sebagainya. So, saya rasa kita kena explore lah cara pemikiran yang berbeza juga. Okay. Terima kasih, Daniel. Datuk nak respon pada tu, Datuk Usamuddin? Okay. Terima kasih, saudara dan okey, dia sebenarnya, kalau itu sebab saya kata kalau dalam kita, saya bercakap kerana saya seorang Islam kan. Dalam perspektif Islam ni, kita ada hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. So, jadi untuk kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, kita kena pertamanya ada hubungan baik dengan manusia. Jadi maknanya, contoh, saya ingat ini sudah disebut beberapa kali. Contoh kalau tentang rasuah. Kita jangan dengar apa yang viral dalam social media tentang ulama' tu cakap ini. Tapi kalau dalam Islam yang betul, bukan? Rasuah itu haram dan memang haram. Dan orang itu tidak akan diampunkan oleh Tuhan selagi dia tidak selesai dengan manusia. Misal kata, kalau dia seorang penjawa awam yang ditugaskan untuk menjaga harta awam, dan diseleweng, dan maknanya kerana penyelewengan itu 32 juta rakyat sengsara, dia harus mendapat kemaafan daripada 32 juta dulu, baru Allah selesai, baru Allah boleh ampunkan dia. Jadi maknanya untuk dia settle dengan 32 juta itu, maknanya ada caranya. Maknanya caranya adalah hukum dunia. Semua kerana kita masalah di Malaysia ini, kerana hukum ciptaan manusia itu tidak ditakbir dengan baik, tidak ditakbir dengan terus, sehingga sepatutnya orang-orang yang dihukum tidak terhukum dalam masa yang sesuai, menyebabkan orang menganggap problem itu tak apa. Kan? Jadi sebenarnya yang saya katakan penting, pasal kita kalau kita bagi orang yang beragama ni, cuma dalam agama kita, cara kita hidup tu akan menentukan bagaimana cara kita main. Okay.
apa nasib kita selepas kita mati adalah bergantung kepada apa yang kita buat di dunia. Dan itu adalah melibatkan hubungan kita. Sebab saya kata kita tidak boleh pisah. Jadi maksudnya kalau Islam yang sebetulnya, Islam yang diajar dalam Al-Quran dan Sunnah itu ikut betul-betul oleh orang Islam, mereka akan takut untuk menipu atau mencuri satu pun, satu ringgit pun. Macam dia di Menteri Besar. Bila pukul satu, dia padamkan lampu. Tapi itu bukan waktu rasmi. Dia tak nak ambil walaupun satu jam elektrik yang bukan sepatutnya. Kerana kerja dia, daripada rehat dia 1 sampai 2. 1 pukul 2 tu dia tak boleh gunakan harta kerajaan. Jadi itulah cara Islam yang betul. Sekarang, apa yang kita dipertontonkan di Malaysia adalah bukan cara Islam. Ia cara orang Melayu. Bukan? Yang remehkan hukum Islam. Sebab saya katakan, Islam tu dia adalah satu agama yang komplit. Dia dah cover semua kerja. Cuma, orang Islam tidak memahami agama mereka, menyebabkan mereka mengambil ambil mudah agama. Sama juga kenapa sekarang pilih rukun negara tidak diikuti, prinsipal rukun negara tidak diikuti kerana ramai yang tak faham, tak faham, tak ingat dan tak masuk benda ni. Roh rukun negara itu tidak masuk ke hati orang-orang Malaysia. Kerana itu beza macam tadi Dr. Madeline kata, Indonesia Pancasila itu masuk ke dalam hati mereka. Mereka faham Pancasila. Tapi kalau di Malaysia, ramai orang tak faham bahasa Melayu pun. Dan orang Melayu pun, dia baca tapi dia tak masuk ke hati. Dia hafal. Sama juga orang Islam yang hafal Quran tapi dia tak faham masuk ke hati. Itu sebab kita tengok orang-orang yang lulus pusat tahfiz apa tapi masih melakukan benda. Betul? Kerana mereka tidak faham, itu sebab mereka tak faham. Baik. Baik. Ini juga betulkan. Ya. Yang saudara Daniel timbulkan tadi. Ya, ya. Bukan nak ketahkan. Okey? Baik. Terima kasih, Datuk. Okey, saya apa? Mungkin nak buka dulu. Kalau misalnya ada siapa yang nak bertanya, silakan. Ya, Nasim, sila. Mungkin boleh unmute kan tu. Saudara Nasim, sila. Dah dibawa ke depan tu, Saudara Nasim. okay. Tak ada, Nasim tak ada di situ ya. Okay. Hafizul ada apa-apa? Silakan. Mungkin saya rasa kalau saya tanya, saya rasa baik untuk kita buka kepada yang berada di dalam room kita. So inilah masa untuk anda untuk tanyakan kepada ketiga-tiga panel kita. So ni daripada ni, Shen, Rifli, Azam, Aisyah kalau ada soalan. So sekarang lah masa dia untuk anda tanyakan lah kepada panel-panel. Oh, Nasim kata tak dengar ayah. Dia kata tak dengar tadi. Dia bertanya katnya. Ni unmute dulu Nasim. Nampak dalam dekat kami tu nampak masih lagi cross. So you tak unmute agaknya. So kita tak dengar. Okay. Boleh ke? Nasim? Tak, tapi tak nampak mic tu dah buka. Okay. Kita cuba untuk tak gunakan earphone ke? Mungkin masalah kat earphone lah saya rasa kemungkinan. Okay. Yang lain juga, yang lain siapa mungkin boleh just angkat tangan gitu kita masukkan ke dalam ni. Okey, Nasim kalau nak type pun boleh. Kita boleh baca dekat situ ya kalau ada masalah dengan ni. Mungkin sementara menunggu Nasim tu kan saya mungkin nak buka pada Datuk Madeline kalau Datuk nak bagi some input discussion kita yang last tadi tu. Okey, terima kasih Prof. Saya suka kisah burung tu tadi Prof yang dia sebut tadi. Sebab saya punya cerita bukan burung. Saya dari UKM ada dua kursus yang wajib lulus untuk semua pelajar universiti ya. Pertama ialah kenegaraan, yang kedua ialah agama Islam. So satu yang saya dulu yang saya belajar dan sampai sekarang saya pegang dan itu juga
menjadi dasar pada cara, you know, why I become an activist. Yeah? Saya, Ustaz saya ni, dia tak pandai cakap bahasa orang putih, tapi dia pandai cakap Arab lah. So, dia selalu bercerita, tapi dia suka nak guna bahasa Inggeris, tapi doesn't matter lah. Yeah? So, dia cerita, bercerita kepada kami, dia suka saya, I think dia orang Kelantan, Madeline, dia kata, saya duduk depan. Dia kata, do you know? Dia kata, okay. So, dia cerita ni, dia kata, kalau, sebab saya bukan orang Islam, tapi sebab kelas kami tu, campur kan? So dia kata, kalau dia kata dalam Islam, dia kata, kalau you berjalan atas satu laluan, ya, dan di laluan itu ada sebatang ranting. He used the word ranting. Okay. Okay, ada ranting. He didn't say it was a log, it was a big bulldozer or whatever. Hanya satu ranting, dan ranting itu dikatakan mungkin menyebabkan orang accident ke apa-apa dia. Madeline, dia kata, Madeline, dia kata, you take that ranting, you know, you just put it aside, you have done good to humankind. Dia kata tidak memerlukan you bekerja keras. Jadi saya, bila sampai saya dah tua ni, Prof, so you cerita pasal burung. Burung tu tinggi juga, sikap. Saya hanya memikirkan kehidupan saya hanya kecil saja, Prof. Yeah. Saya hanya boleh mengangkat ranting, bukan besar pun ranting. Yeah. Ranting is twig, eh, Daniel, I'm sure you know that. So my ustaz tu kata, dia tidak kata pokok kayu. Dia cuma kata ranting. Itulah dia, Prof. Hmm. Kalau setiap 32 juta rakyat Malaysia, tolak budak-budak kecil, tak payah pun pelajar kecil, mungkin half of them are orang tua. Dan setiap daripada kita mengangkat ranting itu, tak kisahlah you Islam ke, you Cina ke, you Iban, ada permasalahan masyarakat di situ. Yeah. We take that responsibility, bukan hanya menuding jari mengatakan, ah, inilah dia tanggungjawab kerajaan, inilah dia tanggungjawab orang kaya, inilah dia tanggungjawab akademik. Kenapa tidak kita yang mengangkat ranting itu letak ke tepi? Itu saja bagi saya. Yep. So until now, Prof, I have followed that, but now I already learn one new one. Ada burung, tapi burung tu cerita dia ada ada api tadi, so I susah sikit lah. I will stick to my ranting. Okay. So I always tell my student, you know, you play that ranting. I have no qualms about Islam because I've always been in UKM. I have seen the good side. Except my prof, my dean selalu kata, Madeline, kalau you nak tahu Islam sebenarnya, dia kata, jangan lihat orang Melayu. You go and read the Quran and things like that. Dia kata. Yeah. So, I think, but I said, I have no qualms about that. Lah, because I have seen the best of Muslims. And I have also seen the worst of Muslims. Yeah. So, I mean, they are also like anybody else. Just one last point, Prof. Eh? Semasa COVID, inilah ceritanya. Semasa COVID, so dah 2 tahun kita tak ke mana, tiba-tiba saya di Bandar Berwangi. Pergilah ke kedai bila masa tu boleh buka kan. Bertemu dengan one of my former colleagues at UKM. So kami berselisih, saya nak pergi ke kedai makan, dia dah makan. So dia nak pergi menghala ke kereta dia. So bila dia jumpa saya, tiba-tiba dia bagi salam kat saya. You know, panjang salam dia. So dia bagi salam kat saya. Saya sudah diajar di UKM dan juga rakan-rakan saya untuk tidak menjawab salam. I don't know, so how to jawab, okay? So I thought, oh, hi Prof, apa khabar? And then, cerita-cerita. Then, okay lah. Then dia, dia pun terus berjalan. And then, tiba-tiba dia berhenti. Madeline, dia kata dengan I, yes Prof, I kata dengan dia, kan? And then dia kata, sebenarnya, I tak boleh bagi salam kat you. I pun tak tahu nak buat, I pun tak tahu nak cakap apa, Prof. Really, frankly, ya, Prof. So, I said, okay lah, never mind, kalau dia tak boleh cakap salam, okay lah. So, I pun continue with my trip up to, nak pergi masuk restoran. Dia masih tak puas hati lagi. Dia panggil I sekali lagi. Madeline, dia kata. So, then I pun tulis, yes, Prof. I kata dengan dia professor lah. So, I will not name him. My dear, some good friends of mine. Then, dia kata, sebenarnya, Madeline, I berdosa tau bagi salam kat you. I pun tergamam, Prof. I tergamam. So I jawab, being an Iban and a non-Muslim, I told her like this, because masa tu is waktu tengah hari. Prof, I cakap dengan dia, nanti waktu maghrib, I think Prof, you minta maaf. I am sure God will forgive you sebab you memberi salam kepada saya. So, you see Prof, what I'm trying to share with you today, these are the things that people like Daniel, people like me have to go through. It's nothing about Islam. It's nothing about Muslims. Because if they are Muslims, they, I mean, you know, Datuk Islamuddin menyebut tu. Kalau betul-betul mengamati tu, I don't think so. Kalau tersilap pun, the most, I don't know, Prof. But itu je lah yang saya nak kongsikan. Oh my God.
Merlin, you make me want to cry. Sebabnya. But I do not know whether God has forgiven her. I don't know. But I told her by Maghrib, because that time is waktu apa ya, tengah hari itu. Zuhur. So I told her, Prof, I cakap dengan dia nicely. So I was so shocked because I don't think Islam will say that. Yeah, thanks for the confidence. I don't think. But I don't think she meant it to be benda yang tak baik, bro. But because like what Daniel said, is keterlaluan sangat nak berurusan dengan Tuhan sehingga sesama manusia you terlupa. Sedangkan kadangkala dia tidak ada dalam Quran, mungkin dia at times ada, tak, dia hanya menyebut wahai orang Islam. Ya, Yohanes. Tak ada. Dia ada juga. Ya, There are times dia refer to pada maybe orang seperti Mandy. So, Prof, so what I'm trying to say, I think Daniel and I share Daniel's faith. But I think these are things that we need a lot more discussion. Engagement, yeah. Yes. Yeah. Betul, bukan betul. Untuk mempersalahkan sesiapa. Yeah, you understand tidak. How we feel. So now you understand. Yeah. Kalau Prof bagi salam kat saya, memang saya tak jawab. Tapi saya tak sangka yang bila dia kata, saya berdosa memberi salam pada you. So I don't know how to answer. But no problem, Prof. Thank you. Okay, thanks. So, Saya pun tak adalah juga nak apologetic atau bagaimana. Tapi, I know. But basically, if you realize, you know, bahasa Arabnya tu Assalamualaikum tu adalah salam sejahtera kepada kamu, kan? So, I pun tak tahu, bro. Tak ada isunya di situ. Jadi, I understand Islam a bit better than that. I don't think if ever I want to meet Nabi Muhammad, if ever, please don't quote me, misquote me. I don't think he will just say, saya dah berdosa sebab memberi salam kepada Mandy. Oh my God. Okay, you're right. Okay, saya nak jawab apa Nasim ada bertanya ni. Mungkin kita kita akan layan soalan Nasim Ralim ni dan patut kita memang kena repak lah. Okay, dalam kita melihat negara semakin maju, ekonomi juga semakin baik, tapi rakyat kebanyakan merasa kos hidup semakin tinggi dan makin tersepit. Adakah kemajuan ekonomi negara tidak seiring dengan kesejahteraan masyarakat? Makin maju, makin kita sakit. Jadi tu mungkin saya nak minta saudara Daniel dulu yang jawab agaknya, dan mungkin yang lain juga ya. Sekali dengan menutup Daniel, bolehkah? So kita boleh conclude-kan, silakan. Kalau kemajuan yang dicapai dalam sistem ekonomi kapitalis itu memang sesuatu that orang kata it comes with the territory, you know, sebab bila kita lihat sistem ekonomi berdasarkan kapitalisme di mana kita perlu mengumpul makin banyak modal dan kita hanya mengukur pertumbuhan ekonomi melalui productivity dan sebagainya, sudah tentu masyarakat akan merasa terkesan, terutama sekali mereka yang tidak mempunyai modal yang besar. In fact, saya ada bad news lah untuk saudara Nasim. Waktu sekarang mungkin, especially bagi golongan orang muda, mungkin waktu sekarang lah waktu yang paling senang dan seronok, sebab nanti bila kita lihat kemajuan dalam industri artificial intelligence, big data, automation dan sebagainya, makin ramai orang akan hilang kerja. Dan ramai orang yang akan tercicir dari pembangunan yang terlalu pesat. Sebab selama ini dalam sejarah manusia, kita membangunkan ekonomi melalui manusia. Tapi sekarang kita cuba pula membenarkan dan membiarkan robot untuk membangunkan ekonomi manusia. Dan saya rasa robot akan bergerak pada kadar yang cukup efektif dan efisien sampai kebanyakan manusia akan terpingah-pingah. Kita tak boleh nak catch up with this machine. So, agak pesimistik sebenarnya bagi anak muda masa depan dan sebagainya. Dan saya rasa itulah sebab kita lihat setakat ini bagi tahun 2020 sahaja kebanyakan protes dilakukan oleh mereka yang sama ada berusia muda atau pangkat mereka junior. Dan saya merujuk kepada protes seperti Lawan dan juga Hatta Doktor Contract sebab anak muda yang rasa kesakitan dulu.
know, and I mm-hmm. and I think that mungkin lah itu harapan itu tadi pessimistic lah. So sekarang kalau nak cakap optimistic, okay, saya harap bila kita rasa kesan atau sakit daripada ekonomi yang membangun tanpa mengambil kira kepentingan manusia itu sendiri. Harapnya kita generasi saya dan yang lagi muda kita mampu mengemukakan satu gagasan, semangat ke, pemikiran ke, falsafah ke yang lain daripada generasi yang sebelum, sebab the old ways don't work anymore in the new context. Alright. Yeah. So ini termasuk juga dengan isu pengagihan ekonomi, bila kita berfikir tentang persoalan kaum dan agama dan sebagainya. Harapnya generasi yang baru, generasi saya dan lagi muda ni, kita mampulah memberikan sesuatu yang baru sebab masa depan ni doesn't look very good. Terima kasih. Alright. Okay, Daniel. I share your your concern juga. Tapi, you know, kadang-kadang kita memang kena jatuh terterap dulu baru kita boleh nak bangkit betul-betul. Jadi saya ingat, saya rasa memang masa depan ni letak di tangan anak-anak muda ni, ya, Daniel dan rakan-rakan, Hafizul, ya, dan juga Nasim. Baik, mungkin Datuk Usaha Muda nak respon pada soalan Nasim tadi tu dan merangkum sekali lah. Silakan. Okay. Pasal saya ni lalu bercerita tentang value system. Ya. Yeah. Lalu bercerita tentang kalau kita orang Islam, kita kena kembali kepada Al-Quran. Kan? Nah, jadi saya kira kalau dalam isu kemakmuran bersama ni, memang dalam Quran dan Sunnah tu jelas. Yeah. Jelas kan? Kalau kita tengok, kalau dalam Quran tu surah Al-Balad, dia boleh ceritakan makna bila negara dan orang dalam debu, apa peranan pemimpin, kan? Yeah. Dan juga kita dalam step pertama ni, kita ada tentang wakaf, tentang zakat. Jadi maknanya kalau orang yang, kalau pemimpin Islam yang betul-betul faham dan ada roh Islam tu, bukan saja dia faham tapi dia betul-betul nak mengamalkan, jadi maknanya kekayaan negara itu harus kekayaan negara dan juga kekayaan peribadi, kan, orang-orang kaya tu adalah tanggungjawab orang-orang kaya dalam satu-satu kampung tu. Kalau melihat ramai anak muda susah, itulah time dia kena keluarkan kekayaan dia untuk membantu orang-orang di dalam kariah dia tu. Baik. Supaya mereka tidak lapar. Tapi kanya orang Islam sebagai umat tidak menjadi orang Islam yang betul. Dan orang Islam yang menjadi pemimpin tidak menggunakan roh yang ada atau spirit atau value yang sudah ditetapkan itu untuk mengurus negara, mengurus kampung, mengurus syarikat, mengurus apa. Jadi kemampuan bersama tu, sistem wakaf kita, sistem zakat kita tu jelas. Dan kita macam-macam Dr. Matthew cakap tadi, even duit zakat, duit wakaf ni, kita tak boleh tengok jiran kita walaupun dia bukan Islam, dia lapar. Adalah tanggungjawab kita untuk membantu dia supaya dia tidak lapar. Jadi adalah tanggungjawab. Jadi kalau saya, kalau itu maknanya kita pemimpin Islam harus perkasakan surau-surau dan masjid untuk menjadi tempat pusat untuk membantu masyarakat di sekitar tu. Bila tanya orang susah dan orang kaya, kena salurkan wang itu ke masjid untuk diuruskan oleh bukan masjid, untuk bukan simpan dalam bank. Allah tak akan tanya berapa banyak surau atau masjid itu simpan duit dalam bank. Tapi Allah tanya berapa banyak orang di kampung itu dibantu, orang yang apa. Jadi kita tak boleh biarkan seorang pun lapar. Kita tak boleh biarkan seorang pun anak tak sekolah. Masyarakat harus dibantu. Dan itulah pentingnya kenapa perlu ada orang kaya. Orang kaya ni rezeki dia harus barakah. Maksudnya dia kena bekerja. Bukan melalui rasuah, bukan melalui menipu, tapi dia kena kreatif dalam mencari rezeki. Jadi maksudnya dia lebih kreatif dalam mengejar peluang, mengambil peluang supaya dia dapat keuntungan. Tapi keuntungan itu, dia ada hak, ada hak untuk keluarga dia, ada hak untuk dia bantu supaya membagi kesesaan kepada keluarga dia, tapi ada hak
masyarakat sekelilingnya yang tidak ditentukan, yang tidak dilaksanakan oleh majoriti orang hitam. Jadi inilah penting orang hitam baca, faham dan amalkan. Masya Allah. Baik. Itu terima kasih Datuk Usamuddin. Yang tu baca, faham, amal tu memang Quran Time punya tagline tu. Apa saya sepanjang ini ya Hafizul, Datuk Usamuddin cakap pasal bagaimana sistem kita kena hijack. Sepatutnya dah ada dah cara-cara yang terbaik, kita gantikan dia pula dengan cara-cara semuanya untuk kepentingan kita sendiri. Saya harap anak-anak muda ambil pengajaran ya, bahawa ini memang bukan contoh teladan yang patut diikuti ya, dan kerana impak dia tu adalah ya, sebenarnya dalam setiap rezeki kita ada rezeki orang lain. Itu satu konsep yang ya, kalau yang bilioner tadi kan Daniel, dia punya hak orang lain di dalam bilion dia tu, berbilion-bilion dia tu sebenarnya. Oh, kalau dia ya, dia kena tahu bahawa ada hak anak orang asal di situ, anak orang asli di situ, ada hak orang Iban di situ kan ya. Ada ya, so kalau berarti kata yang lain, behind every great wealth is a great crime. Oh my god. With power comes responsibility. Yang tu satu lagi yang kena pegang. Okay, kita sebenarnya dah agak lewat juga, tapi saya sangat hargai ini. Dan mungkin sila saya persilakan ya, Hafizah, kita persilakan Dr. Madeline untuk ya respon pada soalan tadi juga dan juga kesimpulannya. Silakan. Okay, very short Prof dari segi ekonomi, memang kedua-dua laporan daripada World Bank dan juga IMF meramalkan tahun depan adalah tahun yang teruk bagi kita. So kita kena bersiap siaga. They are predicting that the economy is going to go down. Okay, both the World Bank and IMF. So kalau dia orang dah predict, so kita kena bersiap siaga. And in fact, kalau you tengok Tengku Zafrul pun dah ada menyebut. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, ada dua perkara lagi, Prof. Satu ialah, saya ingin melihat selepas ini, Prof, ada lebih banyak wacana sebegini. Dan juga kita memberi perhatian kepada cara ilmu itu dijana. Kita terlalu sangat obses dengan STEM. STEM, science, technology. It's good for our country, fantastic. Yeah. But I want to see post-COVID, what we call SHAPE, social science, humanities, arts for people and economy. They call it SHAPE. Social science, SH, H is humanities, A is arts. Jadi, and then P is for people and economy. Ini yang diperjuangkan di barat sekarang sebab kita terlalu obses dengan kemajuan teknologi. Tadi Daniel sudah menceritakan tentang robot nak mengambil alih. You lihat anak-anak kita, Prof, berapa ramai anak kita yang membaca literature. Okay, berapa ramai anak kita yang berbincang tentang ilmuwan, tentang ilmu, tentang berbalisma. Kalau kita, kami orang ekonomi, kena belajar tentang berbalisma. Tentang berbalisma oleh Syed Hussein. Okay, and then our professor. And then the works of people like, you know, the great works of the social scientists. Tak ada. People like, now we are going into ni. So, what I want to see, selepas ini, anak-anak kita, bila dibawa berbicara, dia boleh memberi idea. Sekarang, you notice? Because it's all very technical. It's very technical. So after this, that one, and then shape, SHAPE, and the last one that, Prof, I hope to see, as I mentioned just now, we see a lot more a new kind of narrative coming out among the young. Jangan hanya kalau buat filem, bila buat filem tu cerita Melayu, semua orang Melayu, yang jahatnya Melayu, yang hero nya Melayu, yang jadi tukang jadi apa whatever. Kalau cerita tu Cina, orang Cina je, sian orang Iban tak ada dalam cerita tu. So we need to have a new narrative, a Malaysian narrative, ya, Prof. Yes. And then our university should go beyond politics also, Prof. Yeah. Oh yeah, of course. Okay, that's how I conclude. Right. It, Prof. Okay. Terima kasih Hafizul, sila. Kata-kata akhir daripada Hafizul sebelum kita boleh menutup kita perbincangan ni. Kata-kata saya ringkas, saya nak ucapkan terima kasih je kepada semua banyak sahabat kita yang secara tak langsung, walaupun saya moderator ni, saya pun belajar terlalu banyak yang baru. So saya harapkan saya
lah sebenarnya yang diterangkan oleh sebetul tadi oleh Datuk berkenaan pasal roh tu kan. So, kita dapat datang ke semula roh berkenaan dengan rukun negara tu secara kita menjadi seorang yang dapat berbakti lah kepada kepada negara bangsa khusus. Okay. Okey, saya ya sebagai penutup ni saya ucapkan ya terima kasih banyak, terima kasih kepada saudara Daniel Teo yang ya bersama kita dari London, Datuk Dr. Madeline Burma, rakan saya yang saya akan sentiasa ya bawa dia punya semangat tu. I will never forget you Madeline. I will thank you bro. You are, you know, you are so much a part of me dan saya akan sentiasa ingat pesanan Madeline itu bahawa inclusivity itu sebenarnya satu yang sangat penting untuk pastikan tidak ada seorang pun anak Malaysia ini yang keciciran ya apapun ya dan Datuk Usamuddin sebagai otai ya yang saya rasa tak pernah jemu lah, kalau saya jemput tu dia mestilah sampai saya naik segan sebenarnya, tetapi masya-Allah ya masa yang Datuk spend ya saudara Daniel juga dan juga Datuk Madeline bersama anak-anak muda ni adalah satu yang satu reaching out sebenarnya, dan saya sangat menggalakkan anak-anak muda untuk sentiasa engage ya. I know you have your own platform and whatever, but you need to have this kind of discussion ya. Dan tadi itu ya saya pun sendiri ya sebagai seorang yang latar belakangnya kuantitatif di akhir, bukan di akhir lah, maknanya di hujung saya perjalanan akademik, saya jatuh cinta dengan social science, saya jatuh cinta dengan humanities, saya jatuh cinta dengan qualitative research ya. Dan sebab saya rasakan bahawa you know kita memang kena akhirnya menjadi manusia yang memanusiakan diri kita sendiri dan orang lain ya. Dan untuk tu the higher you go in terms of your expertise, the you know, saya ingat ni apa yang Warren Buffett saya dia cakap, the more general, the more specialized you are in your expert area, the more generalized you should be in your worldview. Ya, saya ulang sekali lagi, maknanya the more, and this is when you become an I individual. Ya, you buat master PhD dan post doctorate and everything. The more generalized you should be in your view, kerana dunia ini memerlukan cendekiawan yang bukan hanya, dia perlukan the T-shapes individual. Hari ini bukan T saja, tapi kita juga telah mengatakan tentang K-shapes individual, iaitu orang yang boleh melebarkan ya ilmunya selebar yang boleh, tapi dalam masa yang sama menguasai bukan hanya satu bidang, tetapi beberapa bidang yang lain. Jadi dia kalau ingat macam bentuk shape, kunci ya, kunci yang lama-lama tu kan panjang dan dengan gigi-gigi yang berbeza-beza dia punya panjangnya tu, itulah kunci yang kena membuka kerangka fikir kita dan juga membuka peluang ya yang ada, insyaAllah. There are so many opportunities ya. Of course you can always see things either as your threat, but you know, if you have a growth mindset dengan izin ya, ada kerangka fikir yang bercambah, kita akan sentiasa lihat ya sesuatu ancaman itu sebenarnya satu peluang untuk kita ya berinovasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir ya. Thanks for the support. Akademi Doktor akan terus ya bersama lagi. Bulan depan kita akan ada satu lagi ya, sebab dua bulan ini adalah bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia untuk bulan September nanti. Tunggu ya.